Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Saponi Channel. Kali ini Saponi Channel tidak bikin tutorial, tapi ingin memberi sedikit saran atau bagaimana ya caranya membuat rumah dengan murah dan hasilnya bagus, tinggal masuk saja ya dengan upah yang sedikit. Dengan membuat rumah minimalis seperti yang di foto ini atau di video ini adalah modal 70 juta Anda tinggal masuk rumah saja ya, dari mulai plafon keramik ya, keramik ya, adalah lantai keramik, kamar mandi plafon dari gypsum, atap baja ringan, rangka atap adalah baja ringan ya, seperti plafon adalah dari gypsum ya, cat semuanya sudah tinggal masuk saja. Nah ini spesifikasinya ya, kita juga menggunakan besi ya, tidak asal pasang saja ya teman-teman. Nah uang 70 juta itu adalah kalau dikelola dengan baik akan mendapatkan rumah yang sama layak huni. Tapi jika Anda pegang sendiri ya, dengan dikelola sendiri, saya jamin tidak akan siap rumah uang habisnya. Ini contohnya ya teman-teman, kita menggunakan atapnya adalah baja ringan ya, rangka atapnya adalah baja ringan. Nah ini proses pembuatannya ya teman-teman. Jadi simpelnya adalah bila Anda punya uang 70 juta, Anda sudah bisa masuk ke bikin rumah ya, tinggal masuk ya. Tapi dengan catatan dipasarkan dengan orang yang bertanggung jawab ya teman-teman, bangunan ya. Inilah proses-proses rumah 70 juta siap huni, layak huni ya teman-teman. Kita menggunakan pondasi juga 70 juta sudah bisa punya rumah dan tidak memikirin cicilannya ya, ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe.